Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini agak uh, pas banget membahas salah satu pertanyaan sahabat The Brondol Pak Pendi. Ketika Pak Pendi selalu menjelaskan, wah oh, ini bereaksi asam, bereaksi ini, bereaksi ini. Kalau tanahnya asam. Sekarang kalau apa? Uh, ketika saya punya lahan tapi pH-nya tinggi, bagaimana cara menurunkannya? Apakah ada pupuk-pupuk yang bisa menurunkan pH? Jelas jawabannya jelas ada banyak Rata-rata pupuk-pupuk yang digunakan untuk menurunkan pH Mungkin pas ini juga nggak tahu dia tanam sawit atau tanaman-tanaman yang lainnya Adalah bagaimana kita menggunakan pupuk-pupuk yang bereaksi asam pada tanah yang memiliki pH tinggi Biasanya tanah pupuk-pupuk yang bereaksi asam akan menurunkan pH ketika dia pH-nya tinggi Emangnya kenapa Pak Pendi kalau pH-nya terlalu tinggi? Konsentrasi unsur hara yang bisa diserap tanaman akan optimal pada pH yang netral yaitu tujuh enam setengah sampai tujuh misalnya sampai ke tujuh setengah misalnya. Bagaimana kalau pH nya sembilan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menggunakan pupuk yang seperti apa? Pak Jawabannya adalah gunakanlah pupuk-pupuk yang memiliki reaksi asam untuk ke, untuk sumber nitrogennya. Kita bisa menggunakan ZA, Amoniak atau NH4SO4 ini adalah memiliki 24% sulfur yang mana bahwa dia pasti akan memiliki reaksi yang agak asam karena e, SO4 ini adalah memiliki gugus yang agak asam. Kemudian yang sebagai sumber fosfatnya, kalau fosfat adalah jangan menggunakan rock fosfat. Rok pospat memiliki gugus kalsium juga, walaupun jumlahnya sedikit yang akan menaikkan pH. Maka gunakanlah sumber pospat yang akan menurunkan pH, yaitu adalah SP36 atau TSP. mana SP36 ataupun TSP ini adalah sudah mengalami fabrikasi, yang mana ada asam bebasnya ada. Terutama TSP, triple super pospat itu ada asam bebasnya 5%. Artinya bahwa dia memiliki reaksi yang agak asam. Kemudian, kaliumnya, kalau kalium kita nggak banyak, tidak banyak pilihan, kita hanya menggunakan KCL saja kecuali kita menggunakan K2SO4 walaupun angkanya jarang kita gunakan seperti itu. Kemudian kalau sumber magnesiumnya kita bisa menggunakan apa yang bisa menurunkan pH ya, Pak Wendy adalah gunakan kisrit MgSO4 sekali lagi ada gugus sulfatnya di mana magnesium sulfat ini memiliki reaksi yang asam sehingga ketika kita gunakan untuk lahan-lahan yang memiliki pH tinggi kita berharap dia akan berada pada Kisaran pH-nya akan menjadi ke arah netral sehingga tersedianya unsur hara yang e, siap diserap bagi tanaman kelapa sawit adalah menjadi lebih banyak. Dimana konsentrasinya pasti akan lebih tinggi. Kemudian yang lain-lain adalah yang mungkin banyak juga yang yang bereaksi asam. Namun tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan e, apa namanya menggunakan pupuk ini adalah gunakanlah pupuk yang bereaksi asam atau agak asam. Sebagai contoh sumber magnesiumnya jangan kita menggunakan apa dolomit dolomit kalsium magnesium karbonat karbonat pasti akan menaikkan pH tanah kalau dia pH 9 kemudian kita tambah dolomit ya nggak pas karena bahwa pH nya pasti akan tambah up lagi mungkin ada dulu yang dapat saya sampaikan kesimpulannya ini yang saya sampaikan kepada para pelantar para petani para mahasiswa semua dan mas sahabat bro yang bertanya gunakanlah pupuk-pupuk uh, yang memiliki bereaksi yang agak asam atau asam Padahal lahan-lahan yang memiliki pH yang tinggi, karena bahwa penggunaan pupuk-pupuk ini secara otomatis akan membawa lahan kita menuju angka yang mendekati angka netral. Kenapa harus angka netral? Karena bahwa ketika pH-nya netral di lahan kita, lahan awal lahannya -lahan -lahan netral, disitulah konsentrasi tertinggi atau available nutrien untuk tanaman kelapa sawit akan semakin tinggi. Kalau misalnya kita menggunakan <tuh> apa namanya berada pada kisaran yang pH-nya tinggi misalnya 9 atau bahkan 8 sampai 9 maka konsentrasinya kalau yang bisa diserap akan semakin rendah. Semakin asam juga hal seperti hal yang sama sehingga maka gunakanlah pupuk-pupuk yang beraksi asam sehingga akan menurunkan pH tanah kita. Pupuk yang beraksi asam contohnya ZA, Zoa Zero Ammoniak, TSP Triple Super Phosphate atau kita bisa super fosfatnya menggunakan S super fosfat 36 atau SP36 kalau kaliumnya nggak ada penggantinya kecuali KCL ya nggak ada penggantinya kalau magnesiumnya adalah kita menggunakan kisrit atau magnesium sulfat mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya terima kasih salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh